Seorang pengendara motor di Purworejo tewas setelah terjatuh dan terlindas bus. Kecelakaan disebabkan bus yang hendak menyalip motor korban justru malah menyenggol motor hingga terjatuh. Jasad pengendara sepeda motor yang tidak diketahui identitasnya ini masih berada di lokasi. Warga tidak berani mengevakuasi korban karena kondisi jenazah yang terjepit di ban belakang bus. Kecelakaan bermula saat bus yang dikemudikan Sodik hendak menyalip sepeda motor persis di depan Pasar Kaliboto, Desa Kaliboto, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Lantaran kondisi jalan yang tidak terlalu lebar, membuat bodi bus menyerempet stang motor hingga membuat motor terjatuh. Kejadiannya seperti apa, Mas? Di bis masuk, terus belakang motor. Terus motor mau nyalip motor juga, ya. Ternyata kena ini, stang kena ini. Mobilnya dari episen ini dari mana? Dari sana. Oleh petugas, jasad korban dievakuasi ke rumah sakit Iloano. Sedangkan pebonceng dibawa ke puskesmas Kaliboto untuk menjalani perawatan. Kasus kecelakaan ini masih dalam penanganan unit Lakalantas Polres Purworejo. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Joe Hartoyo, iNews melaporkan.